الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في رينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذي تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخصف بنا wa ka'annahu la yuflih la yuflihul kafirun amma ba'du ay yuhannas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u lan turhamun ay yuhannas alaikum bitaqwallahi bimtithadi awamiri wajtinabi an jami'i naba'ih shikhna muslimin marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah Sepanjang hidup kita, ini indahnya kita isi dengan usaha sekuat kemampuan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya sama sekali. Tidak ada yang dikecualikan, secara keyakinan, secara ucapan, maupun perbuatan, termasuk cara pandang kita, cara pikir kita, di dalam menghadapi kejadian-kejadian dan keadaan yang ada di sekitar kita ini. Allah memberikan pelajaran kepada kita tatkala korun keluar dengan segala kekayaannya, kemegahannya, memamerkan keunggulannya atas orang-orang lain karena diberi karunia oleh Allah. Bukan karena kemampuan dia seperti yang dia sangkakan. Lalu orang-orang yang matanya banyak tertipu oleh kehidupan di dunia ini Berangan-angan menginginkan mereka, tuh, oh, ternyata korun diberi karunia yang sangat besar oleh Allah. Tapi yang mengatakan begitu adalah orang-orang yang memang dasar dirinya cenderung kepada dunia, menginginkan alangkah baiknya kalau saya ini, kami ini, mendapat karunia seperti yang diberikan kepada korun itu, dan kemudian apa yang terjadi. Tatkala kemudian Allah membenamkan korum dan rumahnya serta kekayaannya ke dalam tanah, barulah mereka menyadari. Adapun orang-orang yang diberi ilmu, waktu melihat keadaan zahir seperti itu langsung beringat ini bukan karunia dari Allah untuk memuliakan dia, tapi ujian dari Allah untuk lebih membenamkan dia di dalam kesalahan dan keburukannya. Maka orang-orang yang memimpikan dunia condong ke sana, Orang yang mempunyai ilmu ndak? Oh ndak, jangan jangan. Kamu jangan mem, apa, menginginkan yang seperti itu. Karena apa? Karunia Allah di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Nah, tatkala korun dan hartanya dibenamkan ke dalam tanah, barulah mereka orang yang melihat dunia ini sebagai sasaran, sebagai tujuan. Mereka yang pandangannya lebih condong kepada dunia baru menyadari, oh ternyata. Memang kekayaan ini Allah bagikan kepada siapa yang ke, dia kehendaki. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh koran itu bukan sesuatu yang terpuji. Untung aku tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu. Ayo hannas. Cukuplah pelajaran itu buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bisa memahami ayat Al-Quran. Memahami apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita tertipu tatkala melihat orang dengan kekayaannya dengan pangkatnya memamerkan kekuasaan, memamerkan kekayaan, memamerkan kehebatan dunianya. Banyaknya orang yang mendukungnya tanpa malu-malu menggunakan kekayaannya untuk memamerkan anaknya, untuk memamerkan keluarganya dalam keadaan setengah telanjang, membukakan aurat di depan orang banyak, hanya karena ingin memamerkan kekayaan kemegahan dunianya. Jangan sampai kita kemudian bermimpi betapa baiknya kalau aku dapat kenikmatan seperti itu, seperti mereka yang melihat korun pada waktu itu, yang kemudian menyesal di belakang harinya. Jadilah orang-orang yang mempunyai ilmu yang memahami bahwa apa yang kita lihat, keelaan, keindahan, kemegahan di dunia ini semuanya ada sifatnya menipu, karena ini semuanya akan kita tinggalkan, kita akan kembali kepada Allah, untuk kemudian kita harus mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Apa saja ampah itu pikiran kita, omongan kita, perbuatan kita, harta benda kita, semuanya akan ditanyakan oleh Allah taala. Karena jangan memikirkan menginginkan seperti mereka, tapi tirulah. Itulah Allah taala sudah mengatakan laqad kana uswatun hasanatun wal akhir Sungguh-sungguh pada diri kalian itu. Ada contoh, ada ikutan, sauri taula dan yang baik. Itu pada diri Rasulullah. Bagi orang yang memang mengharapkan Allah. Mengharapkan kemuliaan hari akhir. Mengharapkan mereka itu mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ta'ala. Sekali lagi jangan tertipu. Apakah itu bupati, gubernur, presiden, menteri, orang kaya yang manapun juga. Memamerkan kemegahan mereka. Jangan sampai kita tertipu bahwa itulah kehebatan. Itulah kebesaran yang kita harapkan. Jangan. Seringkali itu sebenarnya jebaan yang akan menyesatkan. Lihat saja. Untuk memamerkan itu mereka tidak malu, tidak segan memamerkan aurat anak perempuan mereka. Naudzubillah min syarri Belum lagi dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Auudzubillah minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluhal ladzina la fil ardi wala والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. وَرَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لكم ترحمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وقال ولا يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَّبَّنَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين، وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم Was'aluhu min fadlihi yutikum wa akbar